Hai, kembali lagi di channel Ria Gadget bersama saya Gangsar, dan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu memutuskan untuk membeli PS3. Inilah kelima alasan kenapa kamu harus pikir-pikir dulu untuk beli PlayStation 3. Let's go! Sebelum video ini dirilis, saya telah memberikan 7 alasan yang merupakan kelebihan dan keuntungan ketika kamu memiliki PS3. Tetapi saya merasa masih ada yang kurang jika saya hanya memberitahu sisi positifnya saja dari konsol yang sudah rilis sejak 16 tahun yang lalu ini. Semua hal pasti memiliki sisi positif dan negatif. Nah, sekarang giliran sisi negatif atau minus dari PS3 yang akan kita bahas, supaya memberikan pengetahuan baru bagi kamu yang berniat untuk membeli PS3, supaya lebih memahami resiko yang didapat dan tidak terburu-buru untuk mengeluarkan uang 1,5 juta. Beberapa hal yang akan saya bahas sebagian besar meliputi sisi perangkat lunak dan murni subjektif dari pengalaman saya yang pernah menjadi pemain dan menjaga rental PS3 selama 3 tahun. Hal pertama yang harus kamu ketahui sebelum membeli PS3 adalah game-game yang keluar untuk PS3 sendiri merupakan game-game modern. Hal ini membuat sebagian besar game-game PS3 mengusung genre adventure yang single player sesuai minat pasar saat PS3 itu dirilis. Walaupun sebenarnya ada game-game yang bisa dimainkan berdua atau multiplayer, namun jumlahnya tidak begitu banyak. Pokoknya, berbanding terbalik dengan game-game yang ada di PS2. Jadi, apabila kamu berniat untuk membeli PS3 dengan tujuan untuk dimainkan bersama anak-anak yang berekspektasi untuk having fun, lupakan saja. Di PS3 kebanyakan game-gamenya dark, bunuh-bunuhan, darah di mana-mana. Beberapa game single player PS3 yang terkenal adalah GTA 5, Sleeping Dogs, Watch Dogs, God of War 3, Resident Evil 6, The Last of Us, Assassin's Creed Black Flag, Call of Duty Modern Warfare, dan masih banyak lainnya. Sedangkan game multiplayer di PS3 adalah seperti PES 2018, Minecraft, dan Lego Marvel. Banyak juga orang yang menjuluki bahwa PS3 ini sebagai konsol shifting atau transisi dari PS2 yang kaya akan game multiplayer ke konsol yang kaya dengan game single player seperti PS4 dan PS5. Karena PS3 merupakan konsol dengan tema modern, seperti yang saya jelaskan di alasan pertama, otomatis game-gamenya juga memiliki grafik yang HD. Game-game grafik HD jelas memiliki ukuran yang sangat besar, hingga puluhan gigabyte, seperti game-game di PS4 dan PS5. Maka dari itu, alasan kedua yang harus kamu perhatikan sebelum kamu membeli PS3 adalah memorinya yang akan terasa kecil. Bayangkan saja, jika di PS2 standarnya memiliki kapasitas harddisk 80 GB dan bisa menampung sejumlah 30-an judul game, sedangkan pada PS3 dengan kapasitas harddisk 250 GB, yang mana itu lebih dari 3 kali lipat dari PS2 80 GB, hanya mampu menampung 15-an judul game saja. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan kalau game PS2 rata-rata memiliki ukuran 2 GB, sedangkan game-game PS3 memiliki rata-rata ukuran yakni 16 GB per game. Saya ingat dulu pertama kali mempunyai PS3 dengan kapasitas penyimpanan 40 GB, dan PS tersebut hanya mampu menampung 2 game saja. Buat kamu yang masih merasa kurang dengan jumlah game PS3 yang hanya 15-an, tenang saja. Ada jenis PS3 dengan penyimpanan terbesar yakni 500 GB yang mampu menampung 30 judul game. Namun harga dari PS3 500 GB tentu lebih mahal daripada PS3 250 dan 320 GB. Alasan selanjutnya kenapa kamu harus benar-benar mempertimbangkan sebelum kamu beli PS3 adalah karena sebagian besar server game dari PS3 sudah tutup dan developer-developer game sudah sejak lama tidak memproduksi game untuk PS3 lagi. Hal ini membuat game-game di PS3 sudah outdated atau kadaluarsa dan tidak bisa diupdate ke versi terbaru. Seperti contohnya, game PES terakhir di PS3 adalah PES 2018, NBA terakhir adalah NBA 2K17, MotoGP terakhir adalah MotoGP 2015, Tekken terakhir adalah Tekken 6, dan Tekken Tag Tournament, WWE terakhir adalah WWE 2K17, Naruto terakhir adalah Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, The Last of Us cuma yang versi yang pertama, GTA terakhir adalah GTA 5, dan lain-lainnya. Jadi jika kamu menemukan berita bahwa sebuah developer game akan menerbitkan game baru, sudah dipastikan kalau game tersebut tidak akan rilis di PS3. Hal yang menyedihkan namun kenyataan. Nah, jadi bagaimana mengakali game-game kadaluarsa tersebut? Sebagian modder PS3 bisa memodifikasi game outdated tersebut menjadi terlihat baru.
seperti contohnya PES 2018 yang sudah dimodifikasi transfer pemain, jersey, dan scan wajahnya supaya terlihat seperti PES 2023. Tetapi tetap saja gameplaynya ya PES 2018. Contoh game lainnya adalah MotoGP 2015 yang dimodifikasi livery motor dan para pengemudinya seperti MotoGP 2022. Tetapi tetap saja driving experience, pengaturan, dan fiturnya ya MotoGP 2015. Selain itu, PS3 juga terkenal dengan rilisan game yang lebih sedikit daripada PS2. Maka dari itu, kamu pasti akan sering sekali menemukan game-game yang sama pada setiap unit PS3, karena memang variasinya sesedikit itu. Alasan keempat yang merupakan kekurangan dari PS3 yang perlu kamu ketahui adalah resolusi default dari PS3 adalah 720p maksimal. Semua game-game di PS3 diset ke 720 pixel. Seperti contohnya GTA 5 yang bisa dimainkan di resolusi Full HD 1080p di PS4 dan bahkan bisa 4K di PC, PS4 Pro, dan PS5. Di PS3 hanya bisa dimainkan 720p saja. Memang seburuk apa sih resolusi 720p di masa sekarang? Ya, yang jelas memiliki perbedaan yang signifikan jika dilihat oleh mata. Objek akan terlihat lebih kotak-kotak dibandingkan pada resolusi Full HD atau 4K. Ditambah lagi, sebagian besar game-game PS3 menggunakan 30 frames per second pada saat memainkannya. Walaupun sebenarnya ada beberapa game yang sudah mendukung 60 frames per second, tetapi tidak banyak. Dengan kombinasi 720p dan 30 frames per second tersebut, memainkan PS3 pada TV atau monitor berukuran 32 atau 42 inci ke atas tidak begitu disarankan, karena akan pixelized dan terlihat kaku. Saya sangat menyarankan kamu untuk memainkan game PS3 pada TV atau monitor yang kecil saja seperti 24 inch sehingga membuat grafik game PS3 serasa tidak dipaksa untuk tampil di layar yang besar. Alasan kekurangan terakhir dari PS3 yang wajib kamu ketahui adalah onderdil orisinilnya yang sudah tidak ada lagi yang baru dan diproduksi oleh Sony. Unit PS3 sendiri sudah berhenti diproduksi sejak tahun 2017 yang lalu. Kebanyakan unit PS3 yang beredar di pasaran saat ini adalah unit bekas dan refurbished. Refurbished sendiri adalah pembaruan mesin PS yang tadinya rusak atau sudah tua menjadi unit yang layak dijual lagi. Karena keterbatasan onderdil original PlayStation yang makin kesini makin menipis karena sudah tidak diproduksi lagi, oleh karena itu biaya servis PS3 ini menjadi relatif makin mahal. Biaya servis Yellow pada PS3 Slim seri 20 saja mencapai Rp450.000. Untuk meminimalisir kerusakan hardware PS3, saya sarankan kamu memilih PS3 seri 25 ke atas saja, karena seri tersebut lebih bandel terhadap kerusakan. Tidak hanya onderdil PS-nya, onderdil stick PS3 original mesinnya juga sama susahnya dicari. Harga stick original mesin PS3 juga masih terbilang mahal, yakni mulai dari Rp130.000 hingga Rp200.000. Dan semua stick original mesin yang beredar saat ini adalah second dan rekondisi. Namanya juga barang bekas, pasti akan sering rusak. Sepengalaman saya, stick PS3 pasti akan diservis dalam waktu 1-2 bulan pemakaian intens. Saya tidak menyarankan kamu untuk membeli stick PS3 original pabrik, yang walaupun lebih murah, namun tidak nyaman dipakai. Jadi, sudah siapkah kamu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk servis PS3? Ya, jadi begitulah kelima alasan yang perlu kamu perhatikan sebelum membeli PS3 versi saya. Semoga dengan semua pemaparan saya tadi bisa menjadikan sebuah insight baru untuk kamu agar tidak terburu-buru untuk membeli PS3. Jika semua alasan tersebut terasa memberatkan bagi kamu, alangkah baiknya kamu tunda dulu untuk membeli PS3. Tetapi jika semua hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah, gas, langsung saja kamu beli PS3-nya sekarang juga dan mulailah bermain game-game dengan grafik HD bersama kawan-kawanmu dan rasakan sendiri sensasinya. Jangan lupa juga buat nonton video 7 alasan kenapa kamu harus beli PS3, karena di sana kamu saya jamin langsung membulatkan tekad untuk membeli PS3 atas dasar kelebihan-kelebihan dan keuntungan PS3 yang bikin kamu auto ngiler. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time, then bye.